tentu dengan tulisan-tulisannya, seratan-seratannya, itu saya kumpulkan, saya lumpukkan, saya jadikan lagu. Saya itu begini. Nanti artis kabo ini waktu orang ini, ya. Kok tak lepon YouTube, ya. Sampai semua YouTube, ah. YouTube itu gak Yuna, Yu, Yuton, Yumi, Yuja, itu bareng loh. Lala Muhammad. Ibu-ibu, saya mohon untuk penjenengan 10 orang untuk naik ke atas panggung. Saya tidak menduding ya. Yang berani naik ke atas panggung 10 orang, nanti saya kasih ayo duit. Ayo duduk-duduk itu lihat duit balurang, itu kenapa kita mau ya? Oke, dan insya Allah di sini ada 30 juta ya, jorpresnya 1, 2, 3, ya, insya Allah, semua. Aduh, balapan. Mbak-mbak, yang sepo-sepo, monggo. Oke, yang rondo-rondo-rondo kapuran, monggo. Oke, sing janok sing golekna wek iki lho. Nanti akan saya kasih pertanyaan dengan jawaban yang tepat untuk bisa mendapatkan door prize ini. Kesempatan tidak datang kedua kali ya ibu-ibu ya. Oke. Monggo Mbak, mriki Mbak. Nanti yang akan memberikan pertanyaan penjenenganipun Mbah Yai Munir dan juga Mbah Yai Santi dan juga Mbah Yai Demyati. Cumeneng ibu macam mereka kameranya ke mereka nggih. Nah ini adalah wajah-wajah yang cantik ya, yang dulu itu glowing ya, sekarang glower ya. Alhamdulillah kalau bedak sekarang pakai bedak apa ibu? Kampilan ya. Oke, oh Viva nomor sekarang. Alhamdulillah. Terus pribon tahu berpinteng gak? Tidak sama 69 ya. Umur tidak sama, Mbak, lagi lihat, ada yang sembuh lagi. Oke, moga beriki, Mbak. Ayo, Mbak, beriki, Mbak. Tolong dibantu. Dihitung. 10. 1, 2, 3, 4. Kurang satu saja. Nanti di season kedua ya. Nanti di season kedua yang berikutnya. Oke. Oke. Mangke male. Oke. Ada yang kedua. Oh iya wes, gak apa-apa. Monggo. Oke, Mbak. Monggo, Mbak. Wahai ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang hadir di sini, sahabat-sahabat sekalian, mohon maaf ya, nyuwun sewu ya, kula agak sedikit riwari ini tengger mriki. Saya akan menekankan sedikit bahwasanya mohon maaf. Ini bisa saya tanyakan ke semuanya saja. Mohon maaf. Jenengan sami sing hadir tenggene ora-ora selawat niki. Mulai lahir cower sampai tumekaning gede dadi wong kabeh. Sudahkah sampean ngerasa wis iso balas budi nang gone wong tuane sampean dhewe-dhewe? Sampean awet lahir cower sampai tumekaning saniki. Wis dadi wong kabeh. Sudahkah sampean wis ngerasa iso bahagia nang wong tuane jenengan? Bu, Bapak, jenengan riyaya wingi, Bu, Pak, nggih.
griyane jenengan rame, anak dah kumpul, ponakan dah teko, misanan dah nglumpuk, bola-bola dah nglumpuk. Iku mergo cek anak wong tua sing kaya ngeten iki lho gogok kursi setengah berting niku. Yang mungkin kalian anggap sudah tidak cantik lagi, sudah tidak gagah lagi beliau-beliau. Namun ingat ibu-ibu, riyoyo wingi omah sampean rame, omah sampean bero, mergo cek anak wong tua sing nunggoki. Nanging sampe niling-niling yen riyoyo ngarep kok sampe wis kepondhot ngarsane Gusti Allah wong tuane awake dhewe, tak jamin omah sampean bakalan sepi. Apa maneh sing dinggoni karo wong tuane iku anak sing paling lucu, mergo sing nom marani sing tuwa. Kula lan panjenengan sami mohon maaf, saapi-api wong iku sing bekti karo wong tuane. Saapi-api anak iku sing ngrumati wong tuane, sing gati karo wong tuane, sing cinta karo wong tuane. Namun ketika orang tua kita sudah tidak ada, sugih ya apa sampean, derajat pangkat sampean dukur ya apa, apa yang kau banggakan selain engkau bersandar kepada orang tua kita? Wong tua iku ora arep-arep, ora pingin sing jenengane dibales karo anak turune. Ora perkara mung duit, ora perkara mung ekonomi, ora mung perkara materi. Tapi wong tua mung pengin diperhatekno, dikancani sampai tumekaning mati. Dipulih anak sampai mati, tenanan sampai neres wongku sampai menek ke pondok. Kalau sudah tiada baru akan terasa. Kita sebagai anak, jangan lihat engkau fisiknya yang seperti ini. Ini kita direwangi oleh sampai mulia, kui mergawang tua rido. Direwangi oleh dongo rido lan wengi, nyambut gawe rekoso. Direwangi tandur dadak, direwangi gak karu-karuan boroh, kang gedek no anak-anak isu poyo apa anak-anak isu ben dadi wong beco, anak-anak isu dadi wong mulio. Kenapa dhewe ora isu bales apa-apa nang gone wong tuwa, minimal kancanono sampe tumekane mati. Mudah-mudahan kita semua ini kita tenno anak-anak sing soleh solikah, gelem dongakno marang wong tuane. Menungso kaya kula jenengan sedoyo kaya wit pencet ngoten niku lho, kaya wit pelem ngoten niku. Wae gembel, godhongnya rimbun, pohonnya kokoh. Tapi ketika akarnya engkau putus, oyote sampean pedhot, gembel ya apa wae iku bakalan rontok. Godhonge garing keterangan. Nah awak dhewe sampe lali mbek wong tuane, luwe-luwe sing wis ketandur nunggone kuburan. Ingat, sugih ya apa sampean gak bakalan barokah. Minimal kancanono. Esek ono sing muni, mohon maaf ya. Dijak bojone sambang nanggone wong mara tuane. Ayo nanggone ibu, ayo nanggone bapak. Cepak no sembako ne, wes cepak ya. Tolong duit 200 iku lebok no amplop. Apa jawab wong wedok? Mak mosok jek arep duit saya. Doyan nggih Bu nggih. Sampe jek arep duit. Nggih, sampe jek arep duit. Tak jajan. Ajeng nggih. Tak jajan. Rungokan nggih. Saya arep duit belionya non saya buka di kain jajan dari tuku sate mesle untuk di ganok dari tuku bakso mama kelelepen kain cekel-cekelan ono anak teko gawa putu bisa ngono
Gak ngono detail ini sor bantal ge. Kadang iku arek-arek niku nyon sewu putu-putu niku ge. Rodok setengah gaplek ini ya. Londa bantale makne baik. Akhirnya lo putu gue cukup duit kene. Akhirnya gue selepet lo kota ini. Kayak gak ngono talen iku gue kendite. Mohon maaf, jangan kita remehkan ya itu. Menene wis gak ono. Ketun tau ini. Ngapunten, iki sinau kasunyatan. Ridhoallah biridhoal waliden, wa syukrullah bi syukril waliden. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kula pun nate dipun tilar kali tiyang sepak kula. Napa aturipun sing titi ngati-ngati jopek pinek barang wong iso loman yen kowe duwe. Mila kulaan panjenengan sedaya mung siji tok kancanana wong tuane. Mohon maaf ada tamu ke rumah saya seorang perempuan. Apa yang mereka aturkan? Gus, tolong kula njaluk suwuk. Mak kula niki tambah tuwek tambah cerewet. Kula nyuwun nomben-nomben Gus, kersane mak kula niki gak ngakeh ngomong. Astagfirullahaladzim, ngerteni ana. Wahai anak-anak yang sekarang mendampingi orang tua, nyuwun sewu. Wong tua cerewet iki nek wis umur suwi tak munggah. Sing jenengane hormon yang ada di tulang belakang enggak bisa naik ke yang saraf otak ini. Makanya otaknya mengecil. Akhirnya apa? Memori jarak dekat enggak mampu dia. Makanya diarani pekon, wis mangan jarane dorong. Aku mang dorong dibui yumu padahal setengah jam wis batok. Tapi nek dikongkon nyeritakno sejarah-sejarah zaman dulu, beliau masih hafal di kepalanya. Ibu, bapak, mama yawe dirayat di rumah ge? Bapak-bapak yawe dirayat di rumah ge? Ge, mekaten, mbah ge? Dalamnya punti mbah. Punti? Berombong. Mbah, nopo harapan sampean saking anak-anak? Gak tahu kok pinten mbah? Pinten iko. Nopo harapan ini dengan sebagian yang sebut keberatan putra putri? Mungkin mamawan ya goblok takut. Jaya, okay. Amin ya Allah, amin. Ngapus kali pulau, taat kali pulau. Amin ya Rabbal Alamin. Bu, jenengan bilang sedaya ge harapane wong tuwa ngerti karo aku. Anak main tuyo ngerti yo karo aku. Oke, okay. Ini anak ini sinten mbak? Sukasih saking Berumbung. Ojo sik kalah, mengai bisik. Jalo lagu keramat dari ini. Ini diselesaikan dulu saya sana. Srek dulu lah. Ya biar beliau-beliaunya juga nanti ya no. Oh ya, ini berapa? 13. Berapa orang? Ya, 13. 13. Ini harapan orang tua iku anak-anake muga-muga jaya kabeh sukses kabeh. Cuman Bu nggih, Bu. Nek saged harapane tiyang sepah nggih anak-anak soleh solikah saged dongaaken nyuwargaaken tiyang sepah nggih panjenengan sami niki nggih bapak-bapak ibu-ibu sing pun sepuh-sepuh sing gak ada anak gak ada putu jangan sampai kita berdoa yang melaknat anak ojo dongakno elek nanggone ah senajan kuwi anak mursal senajan kuwi anak nakal tetep dongakno ing dalem rina wengine jenengan. Insya Allah kulolan panjaran sedoyo anak turun nih senajan kui ngapun deku saat ini kisik bejat saya kisik gurung toto insya Allah Gusti Allah bakalan noto yang penting jenengan ojo ndungo elek wis anak kui kok gak jowo karo aku wis gak tak dongakno kalian ngono nggih nggih masya Allah subhanallah.